Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa Partai Perindo, terus mendekatkan diri kepada masyarakat jelang pemilu 2019. Salah satunya dengan peringatan Isra Miraj dan Baksos di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur berikut ini. Terus mendekatkan diri dengan masyarakat melalui berbagai program bermanfaat merupakan salah satu strategi Partai Perindo agar meraih hasil optimal di pemilu 2019. Melalui saya, Partai Kartini Perindo dan Barisan Penjaga Perindo menggelar acara peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Awabin di Jalan Kayu Manis, Kelurahan Balekambang, Keramat Jati, Jakarta Timur. Selain untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, acara ini tentunya digelar untuk memperingati peristiwa Isra dan Miraj Nabi Besar Muhammad SAW. Diharapkan umat Islam mampu mencontoh suri tauladan Nabi dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Kegiatan ini diangkat dan banyak kegiatan dari siang adalah temanya mengangkat tentang agama yang harus dikenal sejak dini oleh anak-anak. Tidak hanya menggelar kegiatan Isra Miraj, Partai Perindo juga menggelar bakti sosial berupa pembagian ratusan paket beras dan beragam perlombaan serta kegiatan pemberdayaan bagi kaum perempuan dan anak-anak agar tercipta masyarakat yang mandiri dan juga cerdas. Kartini Perindo turut berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan yaitu perayaan Isra Miraj yang diadakan di RW 003 Kayu Manis Condet. Jadi kami mengadakan lomba-lomba untuk anak-anak dan perempuan. Alhamdulillah dengan kegiatan ini kami semua panitia sekaligus juga warga sangat bahagia, sangat senang. Partai Perindo akan terus konsisten mewujudkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Ini dilakukan sesuai dengan visi dan komitmen Partai Perindo untuk Indonesia Sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan.